Komika pria Prayoga Pratama Tanjung atau kerap disapa Babe Cabita belum lama ini menyita perhatian publik. Pasalnya aktor asal Medan, Sumatera Utara itu membuka sayembara dengan hadiah 15 juta rupiah. Sayembara tersebut dibuat lantaran Babe Cabita baru saja kehilangan sepeda motor Honda Beat BK5417 RAL warna merah yang digondol maling. Diketahui kejadian tersebut terjadi saat Babe Cabita memarkirkan sepeda motornya di Jalan Mongon Sidi, Medan. Pengumuman sayembara ini disampaikan Babe Cabita melalui akun Instagramnya @babecabita, Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022. Dalam unggahan tersebut, Babe Cabita tampak membagikan rekaman CCTV saat pelaku beraksi mencuri motornya. Di rekaman tersebut terlihat pelaku beraksi seorang diri dan berjalan kaki masuk ke lokasi sepeda motor terparkir. Pelaku yang tampak memakai baju dan lengan panjang serta balutan jaket jeans itu terlihat memantau kondisi. Setelah memastikan sepi, pelaku yang juga memakai masker itu langsung menggasak sepeda motor dan helm. Mengiringi video tersebut, Babe Cabita memberikan caption yang berisi sayembara untuk menemukan motor dan pelakunya. Bahkan, Babe Cabita memberikan hadiah yang ditaksir melebihi harga motor yang dicuri. Babe Cabita juga mengaku ingin bertemu dengan pelaku dan mengajaknya silaturahmi. Unggahan Babe Cabita tersebut langsung menuai beragam tanggapan dari netizen.